saya sering pernah lihat di Kendari dulu ya. Apa namanya di Kendari ya? Di Kendari. Jadi Kendari. Saya di tugas di Konai Selatan. Jembatan Muramuta ya. Oh, Muramuta. Muramuta. Muramuta Utara ya. Apa ya dari pantai apa namanya? Nambo. Iya, Nambo. Nambo masuk kota. Lama juga terlihat ya, tapi sudah berbatasan ya, dengan lainnya. Iya. Foto dulu kan. Satu, dua. Sekretaris. Oke. Kami juga banyak masalah. Foto. Karena di daerah kami itu kan tambang batu, tambang batu gunung, dan itu sangat potensial. Sampai hari ini Bundes tidak memiliki itu sebagai. Iya, itu sebenarnya. Saya tuh gini ya, saya banyak tambang-tambang di sana. Iya, Bundes itu baru ini sebelum kenal kita ada tambang. Harus kenal lagi. Bundes itu harus itu di situ masuk ada berperan. Yang penting minimal ada masukan lah ke Bundes itu. Iya. Karena saya lihat desa ini kan punya potensi modal. Iya. Potensi modal dan tambang itu berada di desa. Desa itu. Ya apapun yang ada. Kenapa desa pun, iya, kan? Pemerintah desa tidak apapun ada di lokasi desa ya itu istilahnya ya harus merasakan lah desa juga. Tapi jadi ini memang ini ada kasus yang banyak lah kasus di sini juga. Kita desa sudah mengelola ya bumdes lewat ini misalkan ada pariwisata apa sudah bagus kita udah bangun diambil alih oleh kabupaten banyak yang gitu tuh ya. Sebenarnya desa cuma kemudian sampahnya ada nah itu kan potensinya banyak sebenarnya. Itu harus ya betul Pak. Kan sekarang bumdes apalagi kalau bumdes ini sekarang berbadan hukum. Iya berbadan hukum. Kan? Dengan kemudian berbadan apa dengan bumdes berbadan hukum. Itu kita bisa ikut proyek di situ, bisa ikut tender di situ. Iya potensinya kalau bumdes ini menggarap tambang batu itu. Karena sudah pernah kami coba sebenarnya. Itu saja kalau sistem royalti ya ada Desa Mekarjaya Muramutara itu dia hanya mencoba sekitar 10 bulan. 10 bulan dengan modal 80 juta. Tetapi dia sudah bisa meraup lebih 100 juta. Itu sistem royalti tidak menambang langsung. Iya. Nah, di sana itu kan banyak model. Bisa kita bundes bersama dengan mengadakan eksapator ya berupa breaker dan itu menambang langsung. Itu dan apa? Ya lahan itu lahan ya lahan desa sebenarnya iya makanya kita harus apalagi kita terjun langsung punya tadi ya punya apa namanya entah modal di luar itu itu jangan hanya dari tanah aja dalam artian kan itu kan kita malah kita bisa di samping ada dari apa namanya apalagi ada sewa apa lokasi juga bisa kita ikut di situ karena bumi sekarang sudah badan hukum ambil aja apa aja lah ambil sahamnya 10% atau 5% dari kita tapi kita juga ikut di situ jadi ya apa namanya potensi desa itu kan begitu sekarang pada bumdes sudah kuat dan sudah sama dengan perusahaan sampai dengan yayasan mengatur mumpung saya di Kementerian Desa ada satu hal apa satu masalah di Desa Matawawati itu terkait dengan aset desa. Nah dulu itu ada jalan kayak usaha tani lah gitu. Itu peninggalan PNPM. PNPM. Nah setelah PNPM ini berakhir kan otomatis masuk ke aset desa. Aset desa. Nah ketika desa itu ingin memanfaatkan berupa pungutan karena di sana kan mobil trek Pak masuk jadi dia gunakan akses itu. Nah desa ini ingin supaya ada kontribusi di situ. Ya maka dia membuat pungutan itu. Nah, kabupaten lantas itu tidak boleh karena melanggar undang-undang dan seterusnya. Nah, bagaimana menurut tanggapan karena ini kan kita lagi di biro hukum kan saat lihat dulu kayak ada tambang itu kan ada kelas-kelas. Iya. Kalau yang galian-galian di bawah itu masih kalau ada galian si ke bawah itu kan kita masih ini Pak, aturan-aturan masih kita dikelola daerah. Tapi kalau tambang yang lebih besar, itu memang sudah agak-agak lebih besar. Bukan tambangnya sih sebenarnya, lebih ke jalannya. Jalan yang PNPM itu. Kan masuk aset desa itu. Iya. Jadi dikelola oleh desa. Nah itu desa sekarang ingin manfaatkan itu berupa pungutan retribusi. Nah untuk kabupaten itu tidak dibolehkan katanya. Tidak boleh.
itu suruh baca PP 11. Iya, itu dia. Itu ya alih aset dari PNPN sudah di sumber itu. Bumdes, PNPN. Meskipun sekarang tuh lagi masuk di Temaksit ya, di permasalahan karena banyak keras kawan. Karena banyak tuh yang udah berapa miliar di daerah itu ya, aset-aset PNPN. Tapi belum kan harus lari ke sini. Cuma memang apa namanya? Enggak, kalau saya tidak apa namanya? Kalau lihat PP-nya itu udah bawa kita udah lari otomatis masuk ke Bumdes. Iya. Tapi itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Memang keras kan. Tidak masalah loh. Enggak ada sebenarnya PNPN itu langsung asetnya kan aset desa. Karena kan desa ini setelah 4 bulan melakukan pungutan itu mereka sudah bisa apa menambah balai desa ini ya, mau kasih luas balai desa. Nah, berjalan itu ada seperti tekanan dari kabupaten bahwa itu di stopkan karena melanggar. Nah, itu yang menjadi polemik sekarang sehingga itu stop dan itu tidak bermanfaat lagi. Jadi digunakan Nah, kalau gini saya saran kalau gitu memang ya. Memang sih kalau aturan itu kan harus perda ya. Kalau namanya pungutan itu memang perda. Ya, bukan perbup atau pergub. Iya, tapi harus perda. Iya. Karena itu nanti yang menentukan kan halo Kang Wawan. Sehat. Gimana kabarnya? Oh iya. Oh iya. Oke. Nanti kita ketemu di Abuki ya. Oke, ya. Oke, sukses, Bos. Oke. Kira ketemu di mana sama siapa? Mungkin lanjutkan mungkin kalau kepala desanya mau konsultasi di Kementerian Desa yang kan berbicara aset desa bisa enggak? Gini. Kalau untuk aset desa boleh. Ya. Karena kalau perpindahan dari itu dari PNPN ke Bumdes itu karena udah ada PP-nya ya. Iya. Nanti saya mungkin nanti punya enggak PP-nya. Kalau enggak nanti kita share ya. Nanti ada cuma berapa pasal. 11 ya. Nah, itu kan di situ dijelas. Tapi kalau memang bicara pemungutan memang itu harus melalui perda kabupaten. Enggak apa-apa perda kabupaten, kita koordinasi dengan kabupaten. Oh, gitu. Tetap harus perda ngetepnya, tapi peruntukannya desa. Nanti ada pasal berapa di perda bahwa untuk yang ini memang aset desa itu. Tapi memang kalau aturan itu enggak boleh ada khusus pungutan ya. Entah itu 100 rupiah atau 100 rupiah atau selumurnya dan yang ngetopan anggota. Beda dengan konten. Nah itu. Jadi nanti kita harus koordinasi di DPRD. Jadi nanti bikin perda. Jadi saat perda itu, karena memang pungutan harus perda yang harus diketok oleh anggota. Bukan oleh bukan peraturan bupati, bukan peraturan yang provinsi. Jadi desa ini tidak bisa langsung eksekusi berupa perdes kemudian adakan pungutan gitu. Gini, sebenarnya itu kalau bicara retribusi itu kan perda. Tapi kalau saya kalau memang langsung pungutan itu ya kalau di aturan kita kan bisa kalau yang memang dana desa. Iya. Bisa ke desa. Karena juga aset desa yang dari penjaraan dari PNPN kan otomatis aset desa. Kalau saya pribadi tuh udah langsung boleh. Iya boleh. Hak desa. Yang penting tadi kan di situ ada DP desa, ada musdes. Iya. Peruntukannya. Kalau secara ini dengan kekuatan dengan undang-undang nomor 6 itu, kalau sih sah-sah aja. Apapun kalau memang itu jelas. Namanya jelas bahwa itu memang aset desa dan dari PTN itu dipergunakan untuk itu. Jadi nanti kalau misalkan akan yang melarang bupati apa ya bupati ya dari ini kita baca aja di PTN sebelas itu segitu bahwa ini berdasar dari musyawarah desa apalagi sudah di APBD kan orang RKPDS kan misalnya ada RKPDS itu saya kira nggak masalah. Kalau memang betul-betul dulu dananya dari PT, nggak ada dari yang lain.
Dan demi dan juga peruntukannya juga untuk itu.